أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي العمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada hari Selasa awal Sya'ban 545 Hijriah sebagai berikut: hendaknya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain Dia. Bertakwalah kepadanya, jangan kepada selain Dia. Serahkanlah dirimu kepadanya, wahai orang-orang khawas, hendaknya engkau rela dengan pengaturannya, dan sibukkanlah dirimu dengan mengingatnya tanpa memintanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu kitabnya, barang siapa sibuk mengingatku tanpa sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberinya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wahai orang yang sibuk dengan mengikutinya dan remuk hatinya karena dia, tidaklah engkau rela dengan pemberiannya, yakni dia telah menjadi pendampingmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, aku adalah teman bagi orang yang mengingatku. Dia juga berfirman, aku di sisi orang yang pecah hatinya karena aku. Zikirmu kepadanya akan mendekatkan engkau kepadanya dan memasukkanmu ke rumah kedekatannya, wahai gulam, sehingga engkau akan menjadi tamunya. Seorang tamu mesti dimuliakan, apalagi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan engkau tidak menghiraukan kerajaan ini karena sibuk dengan kerajaan dunia? Tidak lama lagi apa yang engkau miliki itu akan engkau tinggalkan. Tidak lama lagi di akhirat engkau akan melihat seolah-olah dunia itu tidak ada dan seolah-olah akhirat juga telah hilang. Janganlah engkau lari dariku hanya karena kefakiran tanganku. Sesungguhnya aku kaya, tidak membutuhkan apapun, bahkan aku tidak membutuhkan manusia seluruhnya, di timur atau di barat. Aku hanya ingin menjalin hubungan denganmu. Tidaklah diperkenankan bagimu membantah takdir, tetapi engkau harus memasuki tempat pendidikan dan pengajaran. Kemuliaan beramal dengan ikhlas, tanpa berusaha engkau tidak akan mendapatkan sesuatu. Engkau harus berusaha mencari ilmu lalu mengamalkannya. Janganlah menggunakan ilmu agama untuk mencari dunia. Tidak lama lagi usahamu akan terhenti. Berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagimu. Tinggalkanlah makhluk dan carilah ridho Tuhanmu, wahai gulam. Jika Dia telah ridho, Dia akan mencintaimu. Jangan hiraukan kepedihan soal rizki. Sungguh akan datang kepadamu rizki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga dan tanpa harus dicari dengan susah payah. Hendaknya engkau membulatkan tekad dalam hatimu. Jadikanlah cita-citamu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berbuat demikian, maka seluruh cita-citamu akan terwujud. Kesedihanmu akan mengikuti cita-citamu. Jika cita-citamu dunia, maka kesedihanmu akan bersamanya. Jika cita-citamu akhirat, maka engkau bersamanya. Jika cita-citamu makhluk, berarti engkau juga akan bersama mereka. Dan jika cita-citamu Allah Subhanahu wa taala, engkau akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.